قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى ما نفع في أرمشي دارين عني ورغارنا من استدانا لنفسه لغير معصية فيطاع له إن عجز عن وفاء ديني Al-Gharimu dan orang yang berhutang. Kita masih bicara tentang Asnafus Samaniyah, bagian-bagian yang delapan yang berhak mendapati zakat, yaitu orang yang berhutang. Manistadana rinafsihi liwairi ma'asyatin. Gharim itu orang yang berhutang untuk dirinya, ghairi maksiatin, bagi bukan maksiat. Jadi dia berhutang untuk bukan maksiat. Jadi kalau maksiat enggak boleh dikasih zakat kepadanya. Dia ngutang buat apa maksiatnya? Buat main judi, itu maksiat. Itu enggak boleh. Kalau dia ngutang untuk beli motor karena dia butuh motor, karena zaman sekarang yang memang ya jalannya jauh butuh motor, enggak apa-apa. Dia kerja butuh mobil, dia beli mobil untuk kerja ya, sampai ngutang umpama gitu ya, emang kebutuhannya, kebutuhan dalam beroperasional. Beda pengusaha yang utang, lain lagi tuh ya. Dia justru bayar zakat kalau dia mah. Banyak itu ya pengusaha, orang usaha tuh utangnya banyak. Kalau dia beda. Ini secara orang pribadi gitu ya. Anaknya banyak umpama, anaknya sampai 10 umpama, nih mau lebaran butuh mobil, rumah mertua ke rumah emak ya. Bawa pakai motor nggak muat ya, selengke dan bawa-bawaan ya. Maka itu mobil, ambillah mobil sampai utang umpama ya, uang kebutuhan umpama gitu ya, itu bisa diberikan zakat ini, walaupun tampangnya seperti tampang orang kaya ya, tapi sesungguhnya dia nggak punya karena kebutuhannya ya. Pengen kemana-mana dan kebutuhan operasional dalam bekerja juga bisa seperti itu. Fayuta'lahu in ajaza an wafa'idaini, maka diberikanlah baginya jika dia itu lemah daripada melunaskan utang. Ya, jadi diberikan dia ketika dia lemah untuk melunaskan utang. Jadi dia itu, dia beli ini beli itu ya, sehingga dia ngutang, dia beri untuk dirinya sehingga dia ngutang, itu diberikan zakat kepadanya ketika dia itu ajaza an wafa'idaini, lemah daripada melunaskan utang. Kecuali dia enggak lemah, emang duitnya banyak, dia mobil emang duitnya banyak, kayaknya emang enggak ya. Dia beli mobil emang duitnya cukup ya, dia emang enggak diberikan anggap diberikan zakat. Apalagi di zaman sekarang emang sengaja dia menghutang. Nah, ada orang yang sengaja memang hutang, dia cicil aja kalau beli mobil sampai 5 tahun, sedikit udah rapi lunasannya, dia ngutang lagi, dia jual tuh mobilnya, dia ngutang lagi yang baru. Ada yang begitu orang modelnya. Nah, ini mah enggak, dia enggak berhak menerima zakat. Ini orang kaya, dia mau sengaja dia mah. Ya, dia putar. Memang kalau dipikir seperti itu memang ya menguntungkan.
ya. Orang-orang Chinese tuh katanya begitu dia, orang pengusaha Cina. Jadi dia mobilnya kredit, setiap bulan dia kredit, kredit. Ya. Ya. Nanti udah sampai 5 tahun dia ganti mobilnya, itu dijual dengan harga yang fantastis, harga yang tidak begitu turun. Ya, ngambil lagi dia, itu yang lama, sampai 5 tahun dijual lagi, ngambil lagi, dijual lagi. Itu keuntungannya banyak. Pertama, mobil dipakai selalu fresh, selalu bagus, 5 tahun masih bagus terus. Ya, terus mobilnya dia dikit-dikit bayarnya kan, yang lain digunakan untuk apa? Duitnya untuk usaha, pengembangan usaha. Kalau kita nggak begitu, pusing-pusing, bayar cash semua. Kalau kita begitu model, mereka nggak diputar. Emang dia pintar dalam usaha. Kalau orang yang pandai usaha itu sangat menguntungkan. Ya, nah kalau itu enggak, walaupun dia punya utang, dia enggak berhak mendapati zakat. Kenapa? Karena memang dia punya utang itu bukan karena dia enggak mampu dia ngutang. Emang dia punya cara strategis di dalam ya berusaha, di dalam ya membangun perusahaan. Wa in kana kasuban. Nah, sekalipun adalah dia itu orang yang punya usaha, orang yang banyak usahanya. Ya, karena usahanya itu enggak menutupi utang. Ya, dia sampai ya kelibat utang. Nah, itu kasih itu dia. Punya mobil tapi utangnya banyak. Makanya kita jangan ya jangan memaksakan diri ya, kecuali memang butuh gitu ya, sangat-sangat butuh. Kalau masih bisa kita pakai yang pakai motor ya. Kecuali udah nggak bisa ya, mobil kita kurang gitu ya. Jangan kita maksain diri, apalagi kita nggak punya apa tempat mobil kita taruh di jalanan-jalanan umum, itu hukumnya haram ya. Kita taruh mobil kita di jalanan umum itu hukumnya haram, akan dimintakan pertanggungjawaban nanti di akhirat, karena itu adalah kepentingan pribadi. Itu jangan sampai begitu ya, di mobil enak aja beli-beli aja, tempatnya di mana ini. Nggak boleh kita mengambil hak umum kecuali untuk kepentingan umum juga. Nah, lain lagi itu mah, yang nggak boleh kepentingan umum kita gunakan untuk kepentingan pribadi. Izil kasbu layan fa'u hajatahu liwafaihi in hala dainu, karena usahanya itu tidak dapat menolak akan hajatnya, liwafai untuk melunasi utangnya, in hala dainu, jika sudah sampai ya watas membayar utang. Jadi sekalipun dia punya usaha, ya usahanya tidak mencukupi membayar utang. Summa in lam yakun ma'hu syai'un u'tiyal kullu. U'tiyal ya kullu. Kemudian jika tidak ada bersamanya sesuatu ya, enggak ada sesuatu pun, maka diberikanlah seluruhnya. Wa illa, dan jika enggak, artinya ada, fa in kana bi haitsu law qada dainahu mimma ma'ahu tamaskana, maka jika ada ya sesuatu ya bi haitsu dengan sikir law qada dainahu, jika law ia membayar akan utangnya, dia bayar utangnya, mimma ma'ahu daripada apa yang ada bersamanya, tamaskana dia punya si duit, tapi kalau dibayar dia bakal miskin. Maka turika, ditinggalkan.
lahu baginya mimma ma'ahu, daripada apa yang ada bersama, mayakfi, akan sesuatu yang mencukupi dia, ail umrul ghaliba, umrul ghaliba, akan umur yang ghalib. Maka tinggalin untuk umur yang ghalib. Umur ghalib apa? 63 tahunan umur ghalib namanya. Tinggalin itu duitnya secukup itu. Ya ini gak cukup, ya secukupnya aja. Kama stazharahu syekhuna, sebagaimana menjelaskan akan dia oleh guru kami. Ya. Wa u'tiya ma yaqdi bihi baqiya dain. Dan diberikan apa sesuatu yang dapat ia lunasi dengannya akan setinggal utangnya. Ya, diberikanlah ya, dia akan sesuatu yang bisa melunasi sisa utangnya. Tadi dia punya ya. Udah punya dia secukupnya itu dari usaha ya. Kemudian ditambahin lagi dari sinib gharimin ya, untuk melunasi utangnya. Auli islahi zatil baini, atau dia berhutang untuk mendamaikan orang yang sedang berseteru sampai ngutang-utang. Fayu'ta, maka dia diberi mastadanahu nizalika walau ghaniyan, diberi akan apa yang dia telah ya, utangkan, akan apa yang telah dia berutang. Lidzalika, bagi demikian itu untuk mendamaikan, walau ghaniyan, sekalipun dia orang kaya, sampai ngutang damaiin orang. Itu bisa kayak begitu, damaiin orang sampai ngutang. Amma idza lam yastadin, adapun apabila dia tidak menghutangkan ya, bahkan a'ta dzalika min malihi, bahkan ia memberikan demikian itu daripada hartanya. Fa innahu la yu'tahu, maka sesungguhnya ya, dia tidak usah diberikan. Ya, adapun apabila dia tidak mengutangkan ya, dia enggak ngutangin, bahkan dia beri aja. Ah, ini orang kaya ini mah. Ya, ini enggak usah diberi harta zakat. Kenapa nih orang kaya, orang mampu? Wayu'tal mustadinu limaslahati amatin, dan diberikan wayu'tal ya, ya mustadinu orang yang, dan diberikan orang yang ya, berhutang limaslahati amatin, untuk kemaslahatan umum. Kaki radaifin, seperti ya apa jamuan tamu. Jadi buat jamuan tamu sampai ngutang. Ya, menjamu tamu orang sampai ngutang. Nah, ini enggak apa-apa. Dia jamu tamu orang sampai ngutang. Boleh diberikan sampai dia susah. Nah, kecuali dia enggak susah. Dia jamu orang sampai susah, sampai ngutang-ngutang, jadinya susah berhak mendapati zakat. Ini menandakan apa? Betapa menjamu tamu itu penting. Wa faqi asirin, dan membebaskan orang yang ditawan sampai ngutang-ngutang, berhak mendapati zakat. Wa imarati nahwi masjidin, dan membangun seumpama masjid. Wa in ghaniyan, sekalipun kaya. Ya, dia bangun masjid. Sekalipun dia kaya. Apalagi bangun pesantren. Masya Allah, dia kerahkan semua segenap tenaganya, hartanya untuk bangun pesantren. Sekalipun kaya, dia berhak menerima zakat. Ini hebat, orang bisa membangun masjid, bisa membangun pesantren. Duitnya semua dikeluarin. Nah, ini walaupun dia orang kaya, berhak mendapati zakat. Aulinah widomani, atau untuk sumpama menjamin. Nah, dia jamin. Dia jamin orang. Fa'in kana dominu wal asilu mu'siraini u'tiya dominu wafa'ahu. Maka jika ada yang menjamin dan orang yang berhutang, yang berhutang dia menjamin orang yang hutang. Berarti yang dijamin gitu ya. Mu'siraini, dua-duanya susah
u'tiya dhaminu wafa'ahu, maka diberikan orang yang menjamin akan melunasi utangnya. Awil asilu, atau yang berhutang, ini orang yang dijamin. Musiron, dalam keadaan kaya, ya, diberikan juga dunal domini, tidak orang yang menjamin. Uktiya indomina bila iznin, diberikan dia, ya, orang yang jamin. Indomina bila iznin, jika dia itu menjamin tanpa izin. Au aksu, atau sebaliknya, ya, dengan izin. U'tiyal asilu la dominu, maka diberikan orang yang berhutang, orang yang dijamin, ya, la dominu, tidak orang yang menjamin. Wa idza wafa min fa'mil ghalimi lam yarji' 'alal asili wa indomina bi izni. Wa idza wafa, dan jika melunasi, iya, min sa'mil ghalimi, dia seseorang melunasi daripada bagian orang yang utang, dari bagian ghalimin, lam yarji, maka enggak boleh minta dibalikin, alal asili, ya, atas orang yang dijamin. Wa indomina bi'izni, sekalipun dia menjamin dengan izinnya, ya, muka ente kan udah jamin, kok minta sama orang yang dijamin, ya. Jadi kita, ketika kita mau menjamin orang, kita udah siap, duit kita enggak keganti. Ini kita juga lagi nolongin orang. Wala yusrafu min az-zakati syai'un likafi mayitin aw bina'i masjid. Tidak boleh dialokasikan daripada zakat akan sesuatu kepada kafan mayit, enggak boleh. Zakat buat kafan mayit enggak boleh. Atau membangun masjid enggak boleh. Ya. Bangun masjid, ya, zakat buat bangun masjid enggak boleh. Wa yusaddaqu mudda'i kitabatin, dan dibenarkan, ya, orang yang mengaku kitabah, ya, saya ini budak mukatabah, ya, itu dibenerin. Au gurmin, atau orang utang, saya ini orang yang utang. Bi ikhbari adlin, dengan pemberitaan seorang yang adil. Ada orang yang adil ngomong, oh iya, dia itu orang yang, oh, dia itu kitabah, dia itu orang yang utang. Wa tasdiqi sayyidin, dan pembenaran orang, seorang tuan. Ar-rabbi dainin, atau orang yang punya utang. Aw isti'ari alin bainan nasi, atau terkenal keadaannya di antara manusia. Dia itu budak mukatab. Dia itu orang berhutang. Kan ada orang gitu tuh, terkenal tukang utang. Eh, jangan juga, walaupun berhak menerima zakat, ya, kalau bisa jangan kayak begitu, ya. Terkenalnya terkenal punya utang banyak, jangan sampai, nah, kita jangan sampai menjadi orang yang tukang ngutang, jangan. Wallahu a'lam bishawab.